Universitas Ngurah Rai Denpasar menggelar wisuda sarjana ke-38 dan pasca sarjana ke-11 Sabtu pagi. Sebanyak 654 wisudawan di wisuda yang digelar secara tatap muka dan juga virtual. Turut hadir secara virtual dan memberikan orasi ilmiah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak sekaligus alumni Universitas Ngurah Rai, Gusti Ayu Bintang Darmawati. Diharapkan para wisudawan yang telah lulus dalam menempuh pendidikan tidak cepat berpuas diri dan mampu mengaplikasikan ilmu saat menempuh pendidikan ke masyarakat, menduduki peringkat ketiga di perguruan tinggi swasta dan kelima di seluruh perguruan tinggi di Bali, membuat Universitas Ngurah Rai terus berbenah untuk meningkatkan mutu pendidikan mereka. Selain itu, Universitas Ngurah Rai saat ini menduduki peringkat ke-136 di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Universitas Ngurah Rai saat ini sudah berusia 41 tahun. Kali ini wisuda sarjana yang ke-38 dan untuk pasca sarjana yang ke-11. Mahasiswa yang wisuda untuk sarjana dan pasca sarjana jumlah 654 orang. Kami selalu mengatakan this is the start to begin. Artinya start to begin a bigger challenge. Yang lebih besar, artinya challenge, tantangan yang lebih besar, sehingga tidak stop sampai di sini. Jipayana Putra, Kompas Dewata.